Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyatakan sebanyak 233.897 siswa dari 1.941 sekolah atau 90% siswa SMK di Jawa Barat mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, dan sisanya masih melaksanakan ujian nasional berbasis kertas pensil atau UNKP. Gubernur Ahmad Heriawan di sela tinjauannya ke beberapa SMK di Kota Bandung untuk meninjau berlangsungnya UNBK Senin 3 April 2017 pagi mengungkapkan permasalahan yang ditemui pada penyelenggaraan UNBK adalah kesiapan atau kemampuan sekolah baik dari segi SDM ataupun peralatan IT yang belum mumpuni, khususnya bagi sekolah-sekolah di daerah pelosok. Ya kalau mau. Ada SMK Negeri Pamengpek, ada Cidaun, ada SMK Kelautan Cidaun ya. Dan tentu ini di pelosok-pelosok kan, di daerah-daerah pelosok, khususnya pelosok-pelosok selatan. Nah, tentu ini perlu persiapan IT-nya, ICT-nya atau TIK-nya dengan lebih baik, sehingga insya Allah tahun depan kita optimis bisa menyelenggarakan UNBK bisa 100% di tingkat SLT di Jawa Barat. Namun, secara keseluruhan, angka 90% menunjukkan majunya kesiapan dan tersedianya fasilitas pendidikan yang baik di Jawa Barat. Dari Bandung, Jabar Prof. mewartakan.